Hai guys. Kak Daniel apaan sih? Kok pakai bajunya begituan? Kan mau main pingpong. Main pingpong, bro. Kak Daniel sih begini. Kita tuh hari ini mau main pingpong challenge, Kak. Oke, pingpong. Kita bukan main pingpong yang biasa, emang disediain alatnya, tapi kita bukan main kayak gitu, Kak. Oh, bukan main pingpong yang begini. Kan. Kita hari ini mau main pingpong challenge yang merupakan salah satu permainan dari Sekolah Minggu Superbook. Oke, it's okay. Gitu. Ya, sama seperti yang kita bilang sebelumnya bahwa permainan Superbook itu pasti seru. Pasti seru. Gak pernah gak seru. Dan hari ini pasti penasaran kan? Seperti apa sih pingpong challenge itu? Iya, penasaran banget. Silakan, Alvaro. Jadi kita akan membuat dua tim yang terdiri dari 3-4 orang. Satu orang akan bertugas membawa bola pingpong. Dengan mata tertutup, pemain pertama memasukkan bola ke dalam baskom. Anggota yang lain akan tiduran atau duduk di bawah sambil mengangkat baskom dengan kaki mereka. Pemain pertama harus mendengar arahan dari teman-teman supaya bisa sampai ke baskom. Dan hati-hati, jangan sampai bola jatuh ke tanah. Oke, Kak Yabes. Sekarang kita siap untuk bermain. Mantap. Dan pasti kita akan menang. Mantul. Semua sudah siap? Mantul. Kalau gitu, mari kita mulai permainannya. Lurus. Kanan. Lurus, oke, stop. Awas. Turunin. Balik lagi. Jalan. Lurus. Iya. Jatuhin. Dapet. Dapet. Ayo, maju. Kiri. Kanan. Mundur. Terus. Mundur. Lurus. Jongkok. Oke, ayo balik. Kanan. Jalan. Mundur. Jatuhin. Oke. Kiri. Pelan. Jatuhin. Udah. Maju. Oke. Kalahkan mereka. Wow, tim kami pemenangnya. Menangkanlah curang. Tadi disuruhnya cuma berapa bola? Cuma 3 bola. Tapi kita buat berapa bola, guys? 4. 4 bola. Ya, cuman ya karena tadi dalam permainan ya kita mengaku. Tadi kita ada sedikit curangan ya. Itu bukan sedikit. Itu trik ya, trik. Tapi itu nggak boleh karena nggak ada di rules. Jadi kemenangan ini kita serahkan sama mereka. Itu oke ya? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Makna dari permainan tadi adalah bahwa kita belajar untuk bisa mendengar dan percaya. Tadi tuh yang pada ditutup mata itu pada cuma mengandalkan bahwa dia percaya sama temennya. Yes, suara dia percaya sama temennya, dia cuma mendengar sama temennya. Sehingga ketika dia bisa mendengar dan percaya itu, dia bisa tuh nyampein bolanya ke baskom ini. Itu sama tuh kayak hidup kita tuh. Kalau kita lagi dalam masalah, kita hanya perlu mendengar suara Tuhan dan percaya sama Tuhan, maka semua problem kita tuh akan bisa diselesaikan. Itu makna permainannya. Oke. Yes. Seru banget kan? Jadi mantap. Di Superbook tuh nggak ada games yang nggak seru. Jadi buat kakak-kakak semua yang mau lihat keseruan games-games yang lain bisa subscribe di bawah ini. Oke. Itu aja semuanya. Kita sambung ke video berikutnya ya. Oke. Oke, sampai ketemu lagi. Tuhan berkati. Bye.